Sekarang kita berada di Bandara Batam, guys. Ini dia, guys. Hai, guys. Lupa. Jangan lupa ini. Jangan lupa tombol subscribe. Jangan lupa pencet tombol merah. Pekanbaru Kota Bertuah. Ini hari terakhir Dwoki di sini. Tibalah waktunya kita untuk berpisah. Semoga lain waktu kita ke Pekanbaru lagi. Assalamualaikum kawan-kawan semua. Guys, sekarang aku dan keluargaku lagi menuju ke bandara nih. Hari ini aku pulang ke Tanjung Pinang loh, lewat Batam, guys. Liburan kita udah selesai. Kalau kalian penasaran, aku kemarin liburan kemana aja, kalian bisa nonton di video vlog aku sebelumnya ya. Aku bentar lagi sampai di bandaranya nih. Tak terasa ya 2 minggu liburan sekolahnya, perasaan baru kemarin liburan. Tiba-tiba hari ini aku udah mau pulang aja nih. Guys, sekarang aku udah sampai di Bandara Sultan Syarif Kasim. Guys, barang bawaan ayah banyak juga ya, guys. Sekarang aku mau ke lantai 2 naik eskalator nih. Jujur aku sedih banget hari ini karena pisah lagi dengan keluarga besarku. Makasih banyak ya Eyang Uti, Eyang Akung, Eyang Iyo, Mama Ika, Mama Putri, Ami, Abi, Bunda Oci, Ayah Ami, dan Uti. Makasih banyak juga terutama buat Ayah dan Mama. Guys, Ayah aku lagi check in tuh. Terima kasih ya buat semuanya. Selama liburan sekolah Keisha dan Kezia diajak jalan-jalan. Dan semoga di lain waktu kita bisa ketemu lagi. Ini akan menjadi kenang-kenangan di masa kecil kita. Guys, bandara Pekanbaru ini cukup luas ya, guys. Hai guys, sekarang kita di Bandara Pekanbaru. Ini dia, guys. Sekarang aku mau menuju ke ruang tunggu pesawat CityLink nih. Guys, lagunya lancang pun ya. Guys, nih guys di atas. Ada warna-warni. Ada naik pesawat berapa kali, Dek? 3 kali. 3 kali naik pesawat ya, Dek? Hari ini aku pulang dengan pesawat CityLink dengan tujuan Batam. Perjalanan dari Bandara Pekanbaru ke Batam memakan waktu sekitar 55 menit. 1, tujuan Jakarta. Dimana untuk segera naik ke pesawat udara? Guys, aku udah sampai di ruang tunggunya nih. Nanti dari Bandara Hang Nadiem, Batam, kita melanjutkan perjalanan lagi ke Pelabuhan Punggur. Aku ke Tanjung Pinangnya menggunakan kapal laut loh. Assalamualaikum Bunda Oci, Bunda Ica, Abi, Ami, Uti, Yami. Makasih ya, mau liburan. Kakek ngerepotin. Buti, Ayang Ami, Bunda Oci. Makasih ya. Dadah. Kakek pulang dulu. Guys, di Bandara Pekanbaru ini banyak fasilitas yang wajib kalian ketahui. Bandara ini memiliki fasilitas kursi roda, lift, toilet disabilitas,
Mesin penjualan tiket, self check-in, ruang rekonsiliasi, money change, kid zone, toilet dan ruang menyusui. Ada juga musola, smoking room, resto, and cafe, ATM dan banyak lagi fasilitas-fasilitas lainnya. Guys, kita udah mau masuk ke pesawat CityLink nih. Ikutin kami terus ya, jangan di skip videonya. A few moments later. Hi guys, sekarang kita berada di Bandara Batam guys. Ini dia guys. Bandar Udara Internasional Hang Nadim berada di Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam. Bandar udara ini mendapatkan nama dari Laksamana Hang Nadim yang termasyhur dari Kesultanan Malaka. Tahukah kalian bahwa bandara ini memiliki landasan pacu sepanjang 4.025 meter yang menjadikan bandara ini sebagai pemilik landasan pacu terpanjang di Indonesia loh. Dan terpanjang kedua di Asia Tenggara setelah Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia. Guys, kita sudah sampai di ruang pengambilan bagasi nih. Setelah ini, aku langsung ke Pelabuhan Punggur mau naik kapal feri ke Tanjung Pinang. Terima kasih ya sudah mengikuti perjalanan aku. Kalau Tuan ingin bernyanyi, bernyanyilah dengan gembira. Sampai di sini dulu video kali ini. Sampai ketemu di video doke berikutnya. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih udah nonton. Dadah!